Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, jumpa lagi dengan saya Dedi Rosadi di Derosa Mobil Bekas. Saudara-saudaraku, semoga hari yang indah ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran rezeki juga. Insya Allah, mudah-mudahan amin ya Allah Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku, saya mohon bantuannya yang teramat sangat dengan tidak mengurangi rasa hormat saya kepada saudaraku, agar mohon di subscribe, di like video saya. Mohon, dimohon ya. Untuk kali ini saya akan mereview stok-stoknya showroom rekanan. Dia juga adalah yang mengajari saya cara jual beli mobil. Berikut kita saksikan sampai habis ya guys. Stok-stoknya lumayan banyak dan stoknya, harga-harganya pun lumayan murah juga. Semoga bisa menjadi bahan rekomendasi buat saudara agan-agan yang mau ambil kendaraan baik cash maupun kredit. Saksikan ya, stay tune sampai habis. Terima kasih. Yang pertama Sirion 2015 Matic, pajak bulan September, KM-nya 86.000, atas nama perorangan, warna orange, Kota Tangerang, harga OTR 97, DP 20 juta, angsuran di 2,710 dikali 47 bulan. Harga cash 107, 107 juta ya, nego. Yang kedua, Veloz 2013 Matic, warna silver, pajak Desember, KM-nya 89.000 atas nama perorangan, harganya 117 juta, nego. Untuk DP di 25 juta, angsuran di 3 juta rupiah dikali 47 bulan. Alamat SNK di Tangsel. Yang ketiga, Terio Silver tahun 2012, KM-nya 108.000, pajaknya di Januari tahun depan, harganya 123, sudah termasuk BBN, biaya balik nama, sudah termasuk biaya balik nama. Untuk kredit di DP 30 juta, angsuran di 2,9 jutaan dikali 47 bulan. Proses ini sudah termasuk biaya balik nama atas nama pembeli ya. Yang keempat, Pajero Dakar VGT tahun 2013. Pajaknya di Desember tahun depan panjang, kilometernya baru 89.000. Untuk harga 275 juta nego. Untuk DP di DP 40 juta, angsuran 7,670 dikali 47 bulan. Yang kelima, Avanza G tahun 2014, warna silver, atas nama perorangan, pajaknya bulan Oktober, panjang, KM-nya di 63.500an, SNK Jakarta Barat. Untuk harga di 113 juta nego halus. Untuk kredit DP 25 juta, angsuran 2,890 dikali 47 bulan. Yang keenam, Honda Jazz RS Automatic tahun 2016, kilometernya baru 55.000,
pajaknya di September panjang atas nama perorangan. Untuk harga di 195 juta nego. Untuk DP di DP 35 juta, angsuran 5,1 dikali 47 bulan. Yang ketujuh, Honda CR-V 2,4 tahun 2012, warna abu-abu ya. KM-nya di 141.000. Pajaknya di bulan Februari, alamat SNK Tangerang. Untuk harga di 145 juta ya. Untuk DP 20 juta, angsuran 4,250 dikali 47 bulan. Yang kedelapan, Toyota Agya tipe TRD Matic tahun 2016, warna grey juga. Pajaknya di Januari, kilometernya di 61.000. Untuk harga 93 juta. DP di 15 juta, angsuran 2,550 dikali 47 bulan. Yang ke-9, Carry Futura, Suzuki Carry Futura 1,5 ya, pick up mega cargo. Tahun 2016, warna hitam, KM-nya di 29.000. Pajaknya di bulan September. Atas nama perorangan daerah STNK Tangsel ya, Tangerang Selatan. Untuk harga di 77 juta. DP-nya 15 juta, angsurannya 2,622.000 dikali 47 bulan untuk kondisi seger. Yang ke-10, Daihatsu Grand Max minibus ya, 1,5 ACPS, warna silver, tahun 2017. Untuk kilometer di 57 ribuan kurang lebih. Pajaknya di bulan Mei panjang. Untuk harga di 98 juta nego. Yang ke-11, Toyota Corona yang 2000 cc, tipe G, bertransmisi manual. Tahun 98, warna champagne. KM-nya di 151.000. Pajaknya di bulan Oktober panjang ya. Tangsel SNK-nya. SNK alamat Tangsel. Untuk harga murah banget, 45 juta nego halus. Yang ke-12, Xenia M, Daihatsu Xenia M, bertransmisi manual. Yang 1000 cc, warna silver, KM-nya 54.000. Untuk pajak di bulan Agustus panjang, tahun 2016. SNK Jakarta Pusat. Untuk harga di 98 juta nego halus. Oke, yang ke-13, Daihatsu Terios TX tahun 2012, manual transmisi, pajak di bulan Juli, kilometernya 76.000, warna hitam, harganya 120 juta. Untuk DP di
30 juta, angsuran 2885 dikali 47 bulan. Mobilnya sangat istimewa, tinggal pakai, tinggal bungkus. Oke, baik. Saya akhiri. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.